Dalam rangka operasi simpatik Salawaku 2024, Polda Maluku menggelar gebyar pelajar tertib berlalu lintas untuk para pelajar di Kota Ambon di Gedung Presisi Polda Maluku Kamis 20 Juni. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengatakan, operasi lalu lintas saat ini lebih menyasar para pelajar dan anak usia dini agar lebih sadar dalam berlalu lintas, juga memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Selain itu, kata Kapolda, polisi juga memberikan edukasi dan inspirasi kepada para pelajar untuk memanfaatkan waktunya dengan melakukan hal positif agar tidak terjebak pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan. Irjen Lotaria berharap para orang tua di rumah dapat mencegah anak-anak mereka melakukan aksi balapan liar, mengingat aksi itu banyak dilakukan oleh para pelajar. Dalam rangka operasi simpatik lalu lintas Polri, jadi kita menggunakan metode pendekatan justru kepada para pelajar, ya, anak-anak yang masih usia dini, supaya mereka belajar tentang ketertiban dan keamanan dalam rangka berlalu lintas. Hari ini kita undang kurang lebih sekitar 500 pelajar dari berbagai SMA. Kapolda juga menambahkan pihaknya juga memberikan penghargaan kepada para guru-guru di sekolah yang membantu mengampanyekan keselamatan berlalu lintas melalui program guru sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.